kunci kontaknya macet. Aduh macet. Arab le bay. Ile bay. Yes. Hah? Yes. Arab apa? Macet total. Tidak bisa. Tidak bisa. Apanya? Kuncinya tidak konek. Kunci kontak. Ada iya ge, ono mau bahan ge. Tiga bulan aja kedap motornya. Nah. Motor kedap. Ini, ada apa? Kedap. Motor kedap. Ini Jess. Lagi masalah. Kedap malam. Oh, kedap malam. Ini lagi masalah di kunci kontaknya macet. Aduh, macet. Arab le, bay. Iya le, bay. Yes. Hah? Yes. Arab apa? Macet total. Tidak bisa. Tidak bisa. Apanya? Kuncinya tidak konek. Kunci kontak. Kunci kontak tidak konek. Jadi ngundang siapa ini? Mekanik andalan. Mekanik andalan. Anak mokol. Anak mokol dari bengkel sampai ada olinjo. Dari bengkel muda. Nyatanya itu tidak usah ruwet. Tergantung pendana. Iya ganti kontak sekalian, ya, ganti kontaknya di Ribbon. Sudah, ini juga cukup. Orangnya tidur di rumah enggak apa-apa. Meski orangnya ini tidur, asalkan pendanaan. Hidup kan lagi hidup. Oh. Sudah tidur ditantarkan ke rumahnya nanti antarkan lengkap nanti. Ini masih belum bisa kita berusaha untuk tuh, dengarlah nih, Boy. Memecahkan. Apa berita nih? Kenapa gue Boy itu yakin Boy? Masalahnya di gini buka beres ya. Abah, orang belum jire, Boy. Apa nih buka? Kontak kecil stok anu dia. Ah benar. Iya benar. Jadi ini posisi malam sekitar jam berapa ya? Tengah malam 12 jam 00. Ini tanda kesulitan ya kita bersaudara, kita berteman. Jadi kalau ada masalah di satu teman kita saling bantu di sini. Ini basicnya yang bermasalah adalah Jess. Generasi pertama. Angil. Harapannya mau nih. Nih. Hah? Pek ngemeng ngoli. Sedung kami kalau pek. Sedung kita ibu motor kita. Ya tak apa. Tak mampu tak iso keluar. Hah? Iya sangkal ini. Jadi seperti ini ya, kontaknya itu tidak bisa diputar, macet. Jadi solusinya itu harus dibawa ke ahli kunci. Jadi sekarang intinya mobil ini bisa dibawa pulang, bisa diamankan dulu. Jadi besok bisa dibawa ke ahli kunci oleh yang punya. Normal nyetir apa itu lecing bang? Tadi sih. Bisa orang tua. Tidak rutin. Tidak rutin.
tak isi orang tu. Kau tak mulai lagi lah weh. Dan apa solusinya? Solusinya dulu aku tanya. Solusi utama. Jadi gak boleh dia sebab. Jadi ini sementara sudah bisa dinyalakan. Apa istilahnya? Emergency ya? Darurat. Darurat. Jadi untuk memulihkan ke mengaktifkan kembali kunci kontaknya itu harus dibawa ke ahli kunci. Jadi ini untuk sementara supaya bisa jalan hidup ya, kita siasati. Yang penting sementara mobilnya ini bisa dibawa pulang, nyala kembali. Ya mohon maaf, ini videonya tidak jelas karena kita lagi ada di kegelapan malam ya. Kurang pencahayaan. Hah? Coba pak geber ke lu, geber. Hah? Geber deh lau. Oh siap. Arak. Launan gen. Geber launan. Apa deh? Wow. Mantap. Jadi ini pakai emergency ya, meskipun bisa nyala ya, ininya yang bermasalah. Kemungkinan ini karena kotor, macet. Jadi perlu dibawa ke ahli kunci. Mantap. Ayo pulang. Ya, sepenting bisa pulang dulu. Sementara seperti itu dulu videonya, semoga bermanfaat. Yang penting mobilnya bisa dibawa pulang dulu. Okay. Ya, nilai baik. Oke. Okay, siap. Mantap. Okay. Besok bawa tukang ahli kunci. Oke. Okay, siap. Siap. Oke. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Aman.